Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai seriasi. Okey, anak-anak tahu tak? Murid-murid cikgu tahu tak apa itu seriasi? Seriasi ni bermaksud kita menyusun dua objek ataupun lebih mengikut kategori ataupun ciri. Okey, sebab itu dekat pada cikgu ni ada berapa? Ada tiga salutip. Okey, kita namakan sebagai salutip coklat, kuning dan putih. Boleh? Okey, apabila menyusun mengikut seriasi, okey, kita boleh tengok apa ciri yang sesuai pada salutip-salutip ni untuk kita susun. Okey, ciri yang sesuai untuk kita susun ialah saiz besar dan kecil. Jadi kita kena susun mana salutip yang paling besar. Warna kuning, pandai nombor satu. Okey, mana salutip yang sederhana? Warna coklat. Okey, mana salutip yang paling kecil? Warna putih. Ini bermakna seriasi. Kita menyusun daripada saiz besar kepada kecil. Boleh juga kita menyusun secara terbalik, seriasi juga. Bermula daripada yang kecil, warna putih, kemudian sederhana, warna coklat, dan kemudian yang besar, warna kuning. Okey, boleh dapat? Okey, itu menyusun mengikut kategori ataupun seriasi bagi ciri yang pertama. Okey? Okey, sekarang nampak tak apa yang ada di atas meja? Yang ada di atas meja ialah tiga buah buku. Okey, apabila buku ataupun kertas, ciri yang sesuai untuk kita susun, seriasikan dia ialah tebal, ketebalan ataupun nipis. Tebal lawan dia nipis. Tebal bermaksud macam ni, tebal. Ni. Nampak tak tangan cikgu ni? Tebal. Besar. Kalau nipis, tebal. Okey, dapat. Okey, nampak tak pada buku tu? Mana buku yang paling nipis? Buku ni kan, nampak tak? Daripada tepi kita boleh tengok. Dia nipis je. Maksudnya dia tak banyak muka surat. Okey, kita susun dia di sini. Nampak tak? Okey, kemudian mana buku yang sederhana? Dia punya ketebalan dia. Yang ni kan, yang paling bawah ni. Tengok dekat sini. Sederhana. Kemudian, mana buku yang paling tebal? Ini buku yang paling tebal. Kita susun di sini. Okey, kalau cikgu susun macam ni, nampak? Nampak kan? Sekarang cikgu menyusun mengikut seriasi daripada yang nipis kepada tebal. Nipis, sederhana, tebal. Boleh juga kita seriasikan dia daripada tebal kepada nipis. Kalau soalan dia tebal kepada nipis, bermakna ini nombor satu. Ini nombor dua, ini nombor tiga. Kalau soalan dia nipis kepada tebal, seriasi satu, dua, tiga. Nampak kan? Untuk ketebalan ni kita boleh tengok di tepi. Di tepi ataupun bahagian bawah. Bilangan muka surat lah. Cikgu tunjuk pakai jari sekali lagi. Ni nipis. Makin besar bermakna tebal. Okey? Tak semua. Okey, sekarang kita pergi kepada membuat seriasi kepada ciri yang ketiga. Apa ada di atas meja? Jawapannya ialah botol air berwarna biru, hijau dan merah. Okey, kalau cikgu suruh susun, apa ciri yang sesuai? Ketinggian. Ini ketinggian apa? Bawah kepada atas, kita akan banding ketinggian. Mana botol yang paling lawan tinggi apa? Rendah. Mana botol yang paling rendah? Warna apa? Biru. Okey, biru di sini. Satu. Mana yang ketinggian dia sederhana? Botol berwarna merah. Dan mana botol yang paling tinggi? Hijau. Jadi kita menyusun mengikut seriasi dia ketinggian. Kalau
bermula dengan yang paling rendah, bermula daripada biru. Satu, dua, tiga. Kalau soalan suriasi dia bermula dengan menyusun mengikut daripada yang paling tinggi, bermula dengan botol berwarna hijau. Okey, nampak tak? Di atas meja ada apa? Ada pembaris, kotak dan juga kertas. Okey, untuk yang ini, dia hampir sama seperti yang kita belajar tadi. Menyusun ketinggian. Tinggi dan rendah. Tetapi ini, kita menyusun panjang. Panjang bermaksud dia panjang ke tepi. Panjang macam ni. Panjang ke tepi. Macam ni. Panjang ke tepi. Contoh pembaris ni. Okey. Kalau tinggi, tinggi ke atas. Macam botol tadi. Kalau botol ke atas ni, dia sesuai tinggi. Okey. Kalau ke tepi macam kertas tu, kita sesuai untuk ukur panjang. Okey. Panjang lawannya pendek. Tinggi tadi rendah, panjang, pendek. Mana yang paling pendek? Kotak, pembaris atau kertas? Kotak. Kotak ni pendek je kan? Cuba tengok. Contoh ya. Okey, kemudian mana yang sederhana? Antara kertas dengan pembaris. Mana yang lebih pendek? Pembaris lebih pendek. Okay. Baris yang kedua, okey? Cikgu letak kat sini. Dan mana yang paling panjang? Jawapannya kertas. Tengok ni. Kertas ni panjang. Okey, jadi apabila susun mengikut daripada pendek kepada panjang, kotak, pembaris, kertas. Kalau dia soalan minta daripada paling panjang kepada paling pendek, bermula dengan kertas, pembaris, kotak. Mana yang paling panjang? Gulungan kertas. Mana yang paling pendek? Kotak. Okey, boleh dapat? Okey, nanti cuba buat latihan, okey? Bye-bye.